mulu, trigger udah mulai enak. Apa itu plastik jalan-jalan sendiri enggak tuh? Teong teng neong. Lonceng sekolah aja kok fals ya? Hai, halo, what's up guys, balik lagi bersama gue Feli. Kita hari bakal lanjutin lagi main Yomawari Night Alone. Di video kemarin itu kita telah membunuh anjing kita sendiri, dan kita kayaknya gak ngaku sama kakak kita. Akhirnya kakak kita mencari anjing kita di luar malam-malam, dan kakak kita sekarang menghilang. Gue gak tahu objektif ke kita apa sekarang, find si Senporo. Dan gue sekarang bener-bener gak tahu gue harus kemana. Karena ya seperti game Midnight Shadows juga, di sini kita nggak ada hint untuk kita harus kemana, tapi ya berarti kita harus eksplorasi aja ya. So guys, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like dan share video teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk cek playlist yang bakal muncul setiap malam di atas sini, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi karena banyak sekali playlist yang udah gue mainkan. Oh ya, linknya udah berubah sih. Ya, jadi jangan lupa untuk dicek ya. Itu udah bakalan, kalian ketika klik link itu kalian bakal langsung ke direct ke playlist di channel gua, apa aja yang udah pernah gua buat dan apapun yang pernah gua mainkan dari situ semua. So ya guys, check it out. Dan sekarang kita bakal langsung masuk aja ke gamenya. Kita bakalan keluar ke rumah dulu karena kemarin kita udah nge-save ya. Kita bakalan keluar dulu dari rumah ini. Go outside, yes. Gua gak tahu kita bakalan kemana. Please, jangan jump scare gua ketika gua keluar dari rumah ini. Please. Karena di Yomawari Midnight Shadows gua tahu di sini bakalan ada jump scare mendadak. Oh, gak ada, sepertinya. Sepertinya nggak ada, dan gue bener-bener nggak tahu kita harus disuruh kemana ini sekarang sebenarnya. Tadi kemarin itu kita belum ke bawah sini ya, kan? Ada dakduk-dakduk deh nih. Ah, tuh kan? Oh siap, itu anjingnya. Coba kita ikutin ke sana guys. Kok ada dakduk-dakduk ya? Oh ini apa tuh? Itu apaan barusan gue lihat? Itu apaan barusan gue lihat coy? Ini apaan? Ngeri amat. Lari. Oke, okay, ya kita jangan jalan lewat situ, oke? Okay. Gak ada apa-apa kan? Itu hantunya si Poroka atau gimana cerita? Oh, halo bapak. Itu dia yang bisa teleport itu masih. Oh, itu ada Jesus satu. Kita save dulu di situ ya guys. Siapa tahu kita bisa teleport nanti nih. Give a coin to Jesus satu. Yes, I offer the coin. Quick save completed. Move to a different Jesus satu. Nah ini yang gue maksud nih guys, kita bisa teleport nih. No. Gak usah dulu ya. Kita gak usah pindah-pindah dulu. Tapi gue gak tahu apakah kita bakalan disuruh naik sini atau kita bakalan kesono. Kayaknya sih kita disuruh ngikutin anjing kita dulu ya tadi ya. Lah, dia ke sini dong. Apa nih? Dia nabrak kerangkeng apa gimana ceritanya? Apa itu? Untung gue udah nge-save. Gila, ada Usain Bolt tiba-tiba nge-sprint. Apa lagi nih? Kan. Oke, okay, berarti kita nggak bisa. Berarti firasat gue adalah kita nggak bisa lewat sana. Berarti kita coba lewat sini aja ya, kok gitu ya. Ah, itu apaan lagi tuh? Sumpah itu apaan sih? Aneh-aneh banget perasaan. Ini kita ngomong-ngomong matiin senter kita gimana ya? Tuh kan? Dia kesini coba. Terus gue mesti lewat mana gitu loh? Coba. Harusnya udah gak ada sih. Harusnya. Oh my god. Yaelah, abis dong batu gua. Gak kena. Can you do this, my friend? Coba mundur dulu. Nah, kalau udah pakai joystick kan enak gitu, mundurnya gampang. Nah, tarik dulu mereka kesini ya. Keluar. Get out. Aduh, kalau seandainya kita lagi dikejar sama hantu tuh lari coba bisa bentar doang gitu loh. Tuh gak enak kayak Yomawari tuh gitu, guys. Mana ya? Bola matanya tuh masih di situ masalahnya. Tenang, bisa lewat. Tenang. Kalem. Please, kasih gue Jesus tacho atau apa gitu. Ini cutscene atau apa kasih teh? Oh enggak. Kayak mouse gue udah mulai rada-rada ngaco ini. Halo, tangan. Hai. Mereka menyebut saya sepertinya. Please, jangan ada yang tiba-tiba lari lagi dong. Gila itu tadi ada yang tiba-tiba lari sprint gitu kan. Udah kayak pedofil ngeliat loli aja. Halo bapak, ibu sekalian. Gua gak mau lewat situ. Ini apa? Apaan nih? Kayak ada lampu gitu di balik pohon. Halo kucing.
Kucing hitam. Ya, kucing hitam itu tanda kesialan sih sebenarnya. Sebenarnya. Gua enggak tahu apakah itu benar apa enggak. Bentar. Map-nya itu gua lihat sini berarti ya. Pool vacant lot. Masih banyak yang belum gua eksplorasi, ya. Kemana lagi nih kita sekarang sih? Jadi di bawah situ tuh tadi yang udah kita lewatin itu enggak ada apa-apa dan kita lewatin jalan yang sama ya. Berarti kita bakal coba lewat ke kiri ke kanan sini maksud gua. Kita topan barusan. Itu apa? Kukira dia ngejar dong. Oke, aman. Ngejar dong. Lah. Terus gue mesti ngulang lagi dari sini gitu. Inilah yang gue benci dari Midnight Shadows. Inilah yang gue benci dari Yomawari sebenarnya sih. Kita coba lihat sini dulu ada apa di sini. Jadi game ini tuh sebenarnya benar-benar penuh eksplorasi sih guys. Jadi kalian nggak bisa gitu berharap kalau seandainya segala macam bakal kayak disuguhin sama kalian kayak game-game horror lain gitu kan. Waktu di Divinity Suicide itu nggak usah. Kalian benar-benar harus nyari sendiri jalan kalian di mana di kota yang segede gini gitu. Ya memang sih untuk beberapa bagian yang kalian nggak bisa lewatin dulu kalian bakal ditutupin jalan ya. Tapi sisanya kalian mesti nyari jalan sendiri gitu. Ya itu lampu suara lampu yang enak banget. Ya. Ini kayak gue mesti jalan pelan-pelan bisa nggak sih? Kalau gue jalan pelan-pelan mungkin bisa aman. Seperti aman gak sih? Oke, aman, nice. Nah, gue bisa kesini berarti ya. Oke, sini gak ada apa-apa atau ada apa ini? Dry tissue, found. Entah buat apa kita nyimpan dry tissue juga gue gak ngerti sih. Mana lagi yang mau kita explore? Oh, ini sini belum. Di sini belum nih. Ada apa lagi gak nih? Oh, ini bisa dibuka kan? Ikan. Oh, enggak. Itu penjaga lampu tiang listrik. Jangan kita gangguin, guys. Penjaga tiang listrik itu nyebelin. Ini kalau nggak salah tuh di Yomawari Midnight Shadows tuh kita bisa sembunyi di sini loh, ya kan? Nah, gitu dong. Terus kita kemana ini sebenarnya tuh? Field vacant lot, tanah kosong itu vacant lot ya. Gua udah ngeri aja nih, kalau tiba-tiba ada yang gubrak gitu kan? Ada apa gitu? Toto ngejar? Kaleng? Itu ada zombie kah? Ada zombie. Ini kita udah lewatin semua di sini, berarti kita bisa naik, ya naik di sini ya. Oke guys. Nah, ada jalan lain nih guys. Biasanya yang tangga-tangga gini kok di Yomawari Midnight Shadows itu sesuatu yang menarik guys. Yomawari itu tempat menariknya tuh di tangga-tangga gini nih. Nah, ada apa ini? Apa pula ini? Kedip-kedip gitu gak tuh? Oke, siap. Itu apa? Lampu. Palanya muter-muter gitu. Ntar coba kita kesono ya. Ini masih ada sesuatu yang mungkin menarik gitu di sini kan. Kita masih belum nemu apa-apa gitu. Aduh, dia lagi dong. Gak jadi. Gue malas kalau sandi mati terus ngulangnya jauh banget. Tuh apa lagi? Ah, mati lah tuh. Next skateboard apa gimana sih ini cite? Sumpah. Untung lebih cepat jalanan gue daripada lari dia. Tenang. Kalem. It's okay. It's okay. Bisa. Come on. Lewat. Please jangan jalan mutu. Oke, siap. Nah, lewat kita ya. Oke, mantap jiwa. Jalannya kemana ini kita sekarang? Kita nyari sis doang tuh susah amat ya perasaannya. Kemana sih ini kita? Udah nyampe. Nah, paling ntar kereta lewat nih kan. Nggak ada tuh, men. Tuh main gak ada kereta lewat. Biasanya kalau di yang Midnight Shadows kan kereta lewat itu tau lo ada cewek gitu kan. Ya kayaknya dia gak akan pindah. Kita gak akan pindah-pindah. Dia si ini yang orang yang ngikutin kita di belakang ini gak akan pindah-pindah kemana-mana ya. Kalau sampai kita gak kabur gitu kan. Oh ya udah dia diam di situ tata. Apa ini? Batu lagi gak tuh? Keep out. Bisa naik gak nih? Oh bisa, oke siap. Siapa juga yang perlu dengan keep out? Kok ada radio? Apa ini? Oh, bisa diambil apa ini? Part 1 found. Oh, select itu buat data tombol select itu buat matiin center. Apa tuh? Aduh, di sini lagi dong dia. Coba kita jalan pelan-pelan. Bisa enggak nih? Lari. Enggak, biarin dia lewat dulu, oke. Oke, kita bakal lari sini. Let's go. Nice. Udah, nyalain lagi senternya.
Lah, berarti kita ujung-ujungnya mesti save di tempat yang ujung tadi dong. Berarti kita mesti lewat ke tempat di mana ada si pelari maraton itu, nggak tuh? Yaelah, ya gini guys, yang agak-agak bikin gue sebenarnya males dari main Yomawari itu adalah kita bakalan banyak banget muter-muterin map dan kita bener-bener nggak tahu kemana gitu loh. Quick save completed. Move to different Jesus statue, yes aja lah. You don't have a coin. Move to different Jesus statue, yes. Kita bakalan pindah ke sini sekarang ya. Kita mau ke arah school. Gua nggak tahu apakah kita bisa aman kalau seandainya kita lewat dari jalan ini. Tadi kayak ada lalat ya barusan ya. Itu sebenarnya kalau seandainya kalian nonton stream Yomawari gue, itu adalah dewa pelindung sebenarnya. Ya berarti benar kita mesti lewat di sini ya. Nah, dia tiba-tiba naik tangga ini. Gua nggak ngendalin apa-apa nih. Ah, Poro. Ada Poro. Ada si Poro. Poro. Nah, lo. Berarti mesti nyari kunci. This doesn't open. Can I get inside somewhere else? I should look around a bit. Ya, yeah, look around dia di sini tuh biasanya ketemu jumpscare yang gak jelas gitu loh. Dan gua nggak mau jalan di tengah-tengah jalan situ sih. Ah, kan. Tuh kenapa banyak banget orang yang palanya muter-muter gitu sih, ngeri banget dah. Oke, sejauh ini aman. Gak ada yang tahu-tahu nge-sprint ngikutin kita dari belakang kan? Oh, enggak. Mending kita lewat sini aja kok gitu. Tenang, hantu di sini gak bisa nembus tembok. At least. Tapi ada tangan dari tembok. Eish, kaget gua. Mengagetkan sekali, saudara-saudara. Berarti sebenarnya kita tinggal lari-lari doang kan ya? Lewat sini. Aduh, masa kita gak nemu koin sama sekali sih? Koin di sini berarti lebih dikit daripada Yomawar Midnight Shadows ya. Di Midnight Shadows itu gue kebanyakan dapat koin, tapi sih entah kenapa kayak gue nggak punya koin. Oh, ini ada Jesus statue, tapi sayangnya gue nggak bisa nge-save, nggak ada koin. Move to different Jesus statue. No, nggak bisa nge-save sayang ya. Ada, please ada tempat ini dong. Ada koin satu gitu kan lumayan. Kok gelap banget di sini? Ini coba perasaan gue dong, apa jadi gelap ya? Ya emang jadi gelap guys. Berarti kalau kita jalan ke situ tadi jadi gelap ya. Gua nggak tahu sih apakah itu ada pertanda sesuatu di situ atau ada makhluk yang bersarang di situ pun gua nggak tahu sih ya. Semoga saja tidak. Oh, ini cerita tembok ya. Oke, Dan. Oke, baiklah kalau begitu saudara-saudara, kita cari lagi koin. Kita masih muter-muterin tempat ini ya dari tadi ya. Ini kita map, coba lihat map nih. Ya, coba kita muter ke sini kok gitu. Apa itu? Oh, siap dia lagi dong. Siap. Kena lagi dong, Bapak. Enaknya sih gitu, guys. Kalau seandainya pun kalian nggak bisa nge-save, setidaknya kalian bisa berpindah-pindah dengan gampang. Itulah kenapa gue bilang Jesus statue itu harus selalu di-interact. Oh, itu jalan buntu rupanya ya. Berarti gue nggak bisa ke situ. Oke, kita bakalan coba ke bawah situ dan ya, kecoa keluar dari mana-mana. Mantap jiwa emang. Ntar, jadi di sini ada dulu jalan. Kita bisa masuk ke hutan atau ke bawah. Kita bakalan coba ke bawah dulu ya. Gue pengen tahu nanti di hutan itu ada apa. Biasanya sih ada sesuatu ya, nggak sih? Kan? Nah. Itulah gunanya batu, guys. Apaan sih? Nggak, deh, gue dari tadi nggak lihat ada apa-apa di belakang itu kan. Ya, itu nyebelinnya Yomawari itu emang gitu, guys. Tiba-tiba mati ya. Nah, sih kita bakal langsung masuk ke hutan ya. Dan ada apa di sini? Ini kayak tempat yang pertama. Ini kayak tempat intronya di Yomawari yang Midnight Shadows sih. Ya, gue selalu menyamakan-nyamakan dengan Midnight Shadows karena emang yang pertama kali gue main itu Midnight Shadows sih. Apa ini? A tent made out of a cardboard. It looks like it's gonna fall over. Ya, yeah. I wonder who made it. Terus kita isi ngapain gitu, Cite? Apa ini? The Jesus statue near the school pool. There is a secret path by the short tree near it, but remember to hide the path with leaves behind you. Secret path not found. Apa? The Jesus statue near the school pool. There is a secret path by the short tree near it. Pool. School pool. Short tree. Berarti kita seperti bakal kesini ya. Look for a secret path to the school. Oke, kita bakal coba ke sono. Ya kita nyari Jesus statue lagi dong ujung-ujungnya. Di sini yang paling dekat ke school pool ya. Di sini ada pohon kah? A hole in the fence behind the tree. I can go inside from here. Nah, ya kan? Sip. Ya, kita masuk deh sekarang.
Ini ada cutscene kah? Oh bukan. Ternyata joystick gue yang rada-rada ngaco. Kayaknya gue mesti beli joystick baru ya ini ya. Joystick gue ngaco mulu. Triggernya udah mulai gak enak. Apa itu? Plastik jalan-jalan sendiri gak tuh? Teong, teng, neong, teong. Lonceng, lonceng sekolah aja kok fals ya? Wah gila. Terus ini gue ceritanya mesti ngikutin kantong plastik ini apa gimana? Gue rada-rada ngeri ya sama di sini. Apa itu? Hah? What? Enggak, itu ceritanya gue disuruh ngambil tas ini atau gimana? Hilang dong tasnya. Ada ya hantu-hantu ngasih tas itu kan? Kalau seandainya ada hantu ngasih tas itu keren juga ya. Kalau tasnya isi duit lumayan gitu kan. Hai. Tuyul dong. Coba biarin dia ngejar kita dulu kok gitu. Oh dia nggak lihat. Oh gua ngerti sekarang, berarti dia musilah kita dulu baru kita baru dia bakal ngejar kita ya. Nah ini tempat tadi, ini tempat di mana tadi kita bertemu dengan Poro dan kita nggak bisa lewat sini guys. Oke lah, terus buat apa gua kesini gitu loh, jelaskan padaku. Oke. Di sini nggak ada apa-apa ya. Kita bakal eksplorasi dulu ruangan sekolah kita ini. Oh my god, patung dewa di situ gerak-gerak guys. Tenang, dia nggak akan ngejar kita kok. Nggak akan tau-tau lari itu. Jizo, bukan Jizo satu apa namanya, patung sekolahnya itu tuh nggak akan tiba-tiba jalan kenceng gitu kan. Tapi ini apa ini, bintang-bintang ini? Ya gua nggak tahu itu apalah. Bodo amat. Aduh, yang lari-lari banyak lagi. Mateng lah tuh. Itu apa sih? Gua bingung sama ini sekolah apaan sih isinya? What's that? Oh iya, kita menemukan sesuatu di sini guys. Itu cutscene bro. It's his shoe. But why is it here? Nah, lu mampus lu. Hai. Oh iya lu. Dikejar sama guguk enggak tuh? Guguk muka orang, siap. Anjing berkepala manusia. Dah. Stay in here. Entah kenapa dia senang banget sama deket-deket sama kita ya. Nah, kayak dia bakalan pergi. Nah kan aman kan? That wasn't Poro. Ah, apa tuh? That wasn't Poro. Iyalah, Poro itu nggak segede gitu. Ya masa ada anjing kiri badan? Ada sih, tapi bukan jenis Shiba Inu. I forgot about this shoe. I have to get it. I have to come and get it. Come and get it. Ini sekolahnya kok nyeremin amat ya ngomong-ngomong ya. Ya kita nggak bisa masuk sini berarti ya. Apa sih? There is messy small handwriting in the corner. Let's read it. I dropped the key to the children coop at the dumpster. I didn't do it on purpose. Dumpster. Berarti di sekitar tong sampahnya kita bakal nemu apa namanya? Kunci ke kandang ayam. Kandang ayam. Dah. Pasti di jump scare lagi nih kan? Dibawa sama dia. Oh siap. Guguknya bawa sepatu guys. Kenapa anjing itu seneng buat bawa-bawa sepatu orang? Coop. Tong sampah, kita bakalan nyari tong sampah seperti ya guys. Nah di sini tempat yang sangat-sangat luas guys. Ini tong sampah kayak muka orang gitu ya ngomong-ngomong. Apa ini? Ya ini coop. Ayamnya bener ayam gak sih? Looks like it's locked. Key, gak ada keynya. Kita mesti nyari tong sampah dulu ya guys. I dropped the key on a rubbish bin. Dustbin. Dustbin itu tong sampah. Mana tong sampah? Gua entah kenapa nggak melihat apapun yang terasa dari tong sampah. Apa ini? Maybe I can distract it with something. Coba lah kalau gitu mungkin ayamnya bisa kita bunyiin atau gimana gitu kan. Dustbin. Dustbin, itu, oh, ada sesuatu dalam situ guys. Dimanakah kita bisa menemukan kunci dari kandang ayam tersebut?
Eish! Loh, jadi anjingnya ada dua. Ah, siap. Oh, siap. Ya, jadi anjingnya ada dua, guys. Ya guys, gue udah dulu untuk episode kali ini. Jadi kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. And I'll see you in this video. Thank you for watching. Happy gaming and bye-bye.